Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya inilah dia SKSA yang hari ini bermaterikan pemain Doni, Billy, Tian, Richie, Raka, Mono, Ari, dan Lidero Alek. Dua belum datang, yaitu Pindo dengan Yansa. Ai lupa, rupanya yang datang saya ini ada mall. Empai besiok dia tadi. Kamu nak buat sedusun bahasa Indonesia? Yes. Sepertinya Tian belum, badannya terlalu, masih terlalu dingin karena cuaca hari ini sangat mendung dan kehujanan berangkat ke lokasi ini. Penyapian ditarik oleh Alex. Ya, tajam sekali cemisan Billy. Ari servis. Gagal dikembalikan. 5-3. Hey. 8-4 set pertama ini. Billy servis. Ya, bagus. Sahabat kundang kancil, set pertama tadi laudem. Masuk set kedua, berderau, ahi hujan. Laju gemuntum, cakap ada belindap. Kebenaran baik taruh panitia para lapangan, jadi kami belindap gala ke sana. Lama juga kami cegur di sana. Cuma itulah kebiasaan buruk kinaan benar. Biasa, cari cuma kita. Ngodot, amun nunggu. Wow, atlet mengudut ini. Kawatnya atlet-atlet sekarang. Tapi gimana ya, itu sudah kebiasaan nisan di kecil. Siapa ini? Oh, Raka sama Doni. Nah, minta rokok pula, aduh. Oh, minta racun ini. Yang ngajarin. Main banyak tu lah petunjuk. Nah, elah minta rokok pula lu mana kata. Ari nak, elah nak ngodot pula. Mana? Kalau siku lagi nak, nak Billy. Nah, ni lah nian. Oh, inilah atlet-atlet lahat. Cuman herannya, kok ngodot masih gedam lain budak muda men. Ah, dimakan pengudut masih gedam. Ini Raka ni ngudut teman benar kejarum kejarum lu kok munah kapo jinya itu wadah cuman dek ngapulah rokok mainnya kan dikit candunya lain sama lu kok zaman kami dulu banyak bakunya kan. Maluan budak dimasukkan. Oke, kembali ke lapangan. Sepertinya panitia menyuruh anak kecil untuk mengeringkan lapangan karena hujan datang di saat pertandingan set kedua. Set kedua ini skor 5-2. Sepertinya hujan telah berhenti. Kita lanjutkan menyaksikan pertandingan SKSA berhadapan dengan Keban B. Nah, itu nak
Langudot puleun, atlet Kuban. Nah, lambale ka rokok tadi. Kena. Hei, memang ga langudot rubungan atlet-atlet puli ini. Ini rajunya tadi. Hai dah, loma anut ini. Ngudot nilai kebiasaan benar. Bukan saja pemain-pemain poli, tapi kadangan terkena budak kecil ke pola ngudot. Cuman untunglah pemain poli ini atau yang hobi olahraga. Racun-racun rokok tu cepat ngeluar saat badan berpeluh. Hanya polo itu jangan nemani ngudot. Kelegalah ngudot nak makan. Loma anut itu. Oke, masalah ngudot dide nak diperpanjang lagi. Karena aku ini bukan dokter. Cuman yang pasti, aslinya saya pekina hati ini kengomong. Yang belum ngudot, sebaiknya jangan ngudot. Atau cuba-cuba nak belajar ngudot. Lo mana cuma yang lah tercandu ngudot? Nah, bingung aku. Ngapa? Oi, kabar. Dengar, itu merusak mata. Mata pencarian. Eh, amat itu dia nak diumongka. Dia malah keruan galeng. Ada amal keruan, ngapa kabar bertanya? Ngapa cik? Ngelap? Mana cik mau rumah? Demam? Oh iya iya. Ngapa kau tertawa kah? Tidak, lucu lah ya. Yes, oh iya iya. Makasih ya. Ada-ada saja ini Richie. Sepertinya dia mau main tapi berhubung lawannya adalah desanya, maka kecuali kalau ada kebijaksanaan boleh main. Sepertinya Billy ingin memperpanjang permainan, bola keluar diambil. Aduh sayang anak keban. Ya Doni tadi bola dihentak. Ngentak nih kan. Bola setengah masuk. Tak apa. Junior namanya. Pian. Bagus sekali Tiani Ading Mall. Permainannya mirip-mirip. Doni servis. Skor berapa skor? Wah, 14-24. Naduh, Richie dek ingat main sih. 12-4. Richie dek ingat main sore ini anci. Berakhir sudah partai ini. Richie, maaf Richie dek main. Sahabat ngundang kancil, cicak-cicak dek ingat nak skor itu. Itu disengaja karena saat pemain SKS membela tim SKS berlawan anak dusunnya, maka pemain SKS tidak dianjurkan main lawan dusunnya tersebut. Aduh, maaf Richie, di main ngina skor 24. Oke, biarlah. Richie kan berhadapan dengan desanya. Kecewa atau apa ini? Sangat kecewa sepertinya. Wow.